PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, meresmikan gedung SMA Al-Ma'mun di Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Sabtu 22 Desember 2018. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan, standar sarana dan prasarana pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, salah satunya yaitu gedung yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Gedung SMA Al-Ma'mun dan pembangunan gedung SMP Al-Ma'mun, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, saya nyatakan dengan resmi dimulai. Turut hadir Ketua Jajaran Yayasan Raden Haji Ma'mun Amma Wa'as Al-Khalidi, Kepala Dewan Guru Staf SMA Al-Ma'mun, unsur Muspika Kecamatan Karangtengah, serta tamu undangan lainnya.